tahun baru Imlek yang ke 2574 Kongzi Le ya, bertepatan dengan tahun Shio Klinci, maka Mahavihara sekaligus Pusiklat Bumi Suci Maitreya di Pekanbaru ini sedang mempersiapkan pemasangan sekitar 551 lampion, kemudian menyiapkan 2 buah pohon harapan. Jadi nanti umat Buddha yang hadir di sini bisa menuliskan doa-doa dan harapannya dan digantungkan di pohon tersebut. Dan juga kita menyiapkan photo booth ya bagi umat yang hadir. Jadi kita menciptakan suasana wihara yang bersih, nyaman. Dan secara pembersihan wihara pun kita sudah lakukan. Nanti selesai kerjaan kita juga membersihkan Buddha Rupang yang ada di geraha ini. Tidak banyak perubahan, paling yang sangat berbeda itu adalah photo booth-nya. Dan biasanya ada lambang kelincinya untuk tahun ini. Tidak ada pembatasan, cuma kita tetap menghimbau bagi mereka yang kurang fit, ya sebaiknya di rumah saja dulu demi kesehatan beliau, keluarga, dan juga orang lain.